Okay, hari ini hari Sabtu, ada dua konsumen. Pertama tadi training, orang Depok, dan ini kita mau nyiapin ke Makassar ya. Dan ini, konsumen ini, dia sudah mempunyai mesin riet. Nah, udah punya mesin riet. Dan dia pengen beli mesin IB karena pengen bisa DTG. Jadi untuk kedepannya memang sepertinya DTG DTF ini akan menjadi prioritas utama ya, karena orang nggak mau DTF doang gitu, karena ada hal-hal yang lebih bagus dipakai di DTG. Pokoknya DTG itu unik, DTF juga unik. Jadi mempunyai kelebihan masing-masing dan mesin kita bisa dua-duanya. Oke, mantap ya, langsung kita packaging. Oke, ini mesin DTG dan DTF43 ini inovasi untuk Bapak Arman Syah yang ada di Makassar. Ini alamat lengkapnya, di member sudah kita tandain juga, serta kondisi printheadnya juga masih segel Epson. Sebelum dikirim, mesinnya kita tes terlebih dahulu nih. Buat pertama-tama ini kita tes tombol maju mundurnya. Jadi tombol hijau untuk majuin tatakan. Oke, tombol kuningnya untuk mundur. Dan merah untuk berhenti, kita tekan hijau maju, merah berhenti, kuning mundur, merah berhenti. Oke, tombol maju mundurnya berfungsi dengan normal, siap dikirim ke Makassar untuk Bapak Armansyah. Terima kasih banyak telah order di IB. Oke, ini mesin DTG dan DTF43 inovasi untuk Bapak Armansyah yang ada di Makassar. Ini alamat lengkapnya, di mainboard sudah kita tandain juga, serta kondisi printhead masih segel Epson. Sebelum dikirim, mesinnya kita tes print terlebih dahulu, tapi tanpa colok pinta. Jadi nantinya tidak akan menunjukkan hasil apapun, hanya melihat kinerja printer saja, apakah melakukan pengaprintan dengan normal atau tidak. Dibantu software AcroRep 03, langsung saja kita perintahkan print. Oke, perintah print sedang berlangsung, kita tunggu mesinnya bereaksi. DTG dan DTF43 Neo Innovasi. Ya, mesinnya melakukan pengoperasian dengan baik, normal, lancar, tidak ada kendala sama sekali. Siap dikirim ke Makassar untuk Bapak Armansyah. Terima kasih banyak telah order di IB. Setelah proses pengoperasian ini selesai, langsung kita packing mesinnya dan nanti diangkut sama Max Berlian. Terima kasih. Oke, pengiriman untuk ke Makassar untuk Bapak Armansyah sudah selesai di packing, tinggal diangkut sama Max Berlian. Sekitar pukul 5 nanti diambil mesin DTG di tanggal 27 November. Oke, pengirimannya hari ini nih, maghrib-maghrib lagi macet-macet tuh Armansyah malam-malam maghrib datang abang-abang Max Cargo nih. Macet. Kiriman ke Makassar bang ya? Yes. Pia apa bang? Laut? Laut, ekonomis. Berapa hari nih kira-kira bang? Seminggu. Wish. Oke lagi nulis labengin. Oke, kita angkut nih maghrib-maghrib nih. Maghrib-maghrib Makassar. Langsung pukul mesin aja. Tanggal 27 November. 27. Oke.